Oke guys, balik lagi dalam channel ini. Sekarang kita masih di tempat lelang JBA Makassar. Di sini ada banyak mobil yang dilelang. Coba kita lihat. Mari kita cek. Ini ada Daihatsu. Daihatsu Grand Max pickup. Mana nih? Tahun 2021. Bensin ada, plat DD ada. Dijual di lelang dan harga 95 juta, guys. Waduh, inilah guys. Akinya tercabut, guys. Nah, inilah bagian dalamnya, guys. Oh, ada pesawat lewat, guys. Kemudian ada lagi apa nih? Nih, apa nih? Ini Avanza nih. Atau Lexus. Ah, ini ada Toyota, guys. Masih bagus kayaknya interior dalamnya, guys. Toyota apa nih? Avanza. Toyota Avanza tahun 2019, guys. Avanza 2019, Avanza G. Ini ada Innova. Wah, bannya kempes, guys. Ini dia. Innova dilelang dengan harga 179 juta. Toyota Innova G tahun 2017. Warna hitam, bahan bakar bensin. Dilelang dengan harga 2.179 juta, guys. Oh, ini bagian dalamnya, guys. Manual ya. Oke, lanjut lagi, guys. Nah, ini ada apa nih? Honda. Oh, bukan Honda. Hyundai Santa FE. Bahan bakar bensin. Dilelang dengan harga 157 juta. Dilelang dengan harga minimal 157 juta. Eksterior C, interior B, mesin C. Kita lihat dalamnya. Aduh, ini guys, Matic, guys. Matic Inno Hyundai, guys. Tapi kok STNK nya tidak ada ya. Biasanya kan ada nih STNK apa nih. Tapi sekarang tidak ada, guys. Ini apa, guys? Datsun, guys. Oh, yang ada deh. Parah, guys. Apa nih? Avanza 1,3 manual transmission dengan harga 52.500. Ini ada Honda, guys. Nggak tahu Honda apa. Nah, ini, guys. Toyota Avanza 1,3 dengan harga 76 juta. Tahun 2011. Manual, guys. Kita lihat dalamnya, guys. Wah. Ya, guys, dalamnya, guys. Lanjut lagi. Ini ada Suzuki, guys. Suzuki AX PCX tahun 2020. Manual transmission.
Dilelang dengan harga 90 juta. Oh ini guys, kita lihat dalamnya guys. Wah, terkunci guys. Ini ada guys, Suzuki juga. Suzuki Karimun Wagon tahun 2016, automatic. Dilelang dengan harga 56 juta. Tahun 2011 guys. Nah inilah dalamnya guys, sudah ada LCD-nya. Oke guys, lanjut lagi. Wah ini, wah ini, waduh, namanya rusak parah guys. Apa nih? Toyota Innova. ...2019. Nih, stengka tidak ada guys. Manual transmission 2014. Parah guys. Pintunya saya ditarik sudah melepas guys. Wah, itu penampakan di dalam guys. Lanjut lagi guys. Ini ada Suzuki. Oleh tulisannya guys, Akisoak guys. Tidak ada harganya. Ini juga ada Suzuki. Tahun berapa ini ya? Mungkin di dalam ada. Oh, tidak ada guys. Suzuki juga guys. Oke. Oh ini guys, Honda apa nih guys? Saya penasaran sama ini guys. Honda Accord FTI L tahun 2014. Oh ini ada stengka ya, stengkanya ada. Matic guys, automatic. Accord, Honda Accord. Wah, mantap guys dalamnya guys. Waduh, mana itu? Layarnya tidak ada. Sini ada apa nih? Suzuki R3 guys. 2013. STNK ada nih. Manual transmission Matic guys. Tahun 2013. Wih, ini kok apa nih? Copot. Wah, dalamannya merah-merah guys. Panas guys. Manual transmission guys. Ini sama Grand Max 2016, dilelang dengan harga 60 juta. Ini banyak mobil rusak guys. Honda guys. Nih, Miyamo pickup guys. Suzuki Carry guys, tahun 2013. Ini juga ada guys, Daihatsu Grand Max 30 juta tahun 2009. Ini apa ini guys? Tidak ada harganya guys. Oh, Nissan guys. Nissan apa ini guys? Banyak kempes guys. Oh, Nissan X-Trail guys. Ini terbuka nggak nih? Wah, terbuka guys. Nissan X-Trail Matic guys. Dalamannya gini guys. Oke guys, coba kita
ke depan guys. Ini apa nih? Suzuki Celerio tahun 2015. STNK tidak ada guys. Manual transmission. Ini masih mulus luarnya nih. Tapi dalamannya, wah. Begini guys penampakan dalamannya guys. Oke. Coba kita lanjut lagi guys. Nih. Suzuki juga nih. Suzuki apa nih? Suzuki R3 tahun 2021 dilelang. Kok 0 rupiah nih? Gak ada harganya nih. STNK ada. Exterior C, interior C, mesin B. Coba kita lihat dalamannya guys. Wah, ini manual transmission guys. Dalamannya masih wapik guys. Masih cakep. Tapi gak ada harga lelangnya guys. Ini apa nih? Mitsubishi. Mitsubishi apa ini guys? Mitsubishi Strada CR2.8 tahun 2014. STNK ada, exterior A, interior F. Waduh, mesin C. Wah. Dalamannya gimana nih? Ini. Kok gini nih? Ah ini guys, wah memang rusak guys. Nah, okay guys, lanjut lagi guys. Ini ada Suzuki juga. Ini mungkin tahun 2019. Tak ada harganya guys. Coba kita lihat dalamannya guys. Wah dalamannya gini guys. Manual transmission. Nih, dalamannya masih wapik guys, masih bagus. Ini ada lagi guys, Daihatsu juga guys, tidak ada harganya. Ini mungkin tahun 2010 ini guys. Oh ini kok ada ini. Gini dalamannya guys, kosong guys. Nah, ini ada apa nih guys? Daihatsu guys, Seaford guys, Chevrolet, spin 1,2 LT tahun 2014. STNK tidak ada, exterior C, interior E, mesin C. Oh, ini hilang guys di sini guys. Ini ada apa ini? Ini 2019 2019. Iya guys. Manual guys. Ini Daihatsu kayaknya ini guys. Ini penampakannya guys. Ini ada Honda guys. Honda Freight GB31 guys tahun 2013. STNK ada, bensin exterior C, interior E, mesin C. Honda Freight guys. Automatic. Masih harum guys. Wah mantap ini sadelnya guys. Kulit nih, kulit. Ini masih bagus guys. Tadi dilelang berapa tadi nih? Ini guys. Dilelang dengan harga 136.500. Ini masih bisa naik guys. Tidak mungkin turun. Ini Daihatsu guys.
juga Daihatsu. Nih juga Daihatsu guys. Coba kita ke belakang guys. Nih masih ada nih guys. Ini mengantri guys. Yang sebelah sini mengantri untuk dilelang. Nah ini kayaknya, wah, hancur parah guys. Waduh. Mana nih pun anunya nih pintunya. Wah. Oke guys. Oke ini aja lah guys. Ini ada yang kurang di sini guys, ini Avanza yang kurang guys. Oke. Demikianlah lelang kita hari ini. Bukan lelang ya, tapi mobil untuk dilelang hari ini. Dan di sana ada juga motor guys. Oke, jangan lupa bantu subscribe, like dan komen guys. Kita kembali ke video-video selanjutnya.